dahsyat. View-nya indah, tapi tak seindah jalannya. Oh ya. Ada rasa mual enggak, Bu? Udah biasa. Udah biasa. Hebat. Pegel-pegel ya? Perjalanan yang mudah. Enak kan naik mobil apa naik motor, Bu? Ya, enak kan naik motor. Naik motor? Lebih cepat apa gimana? Cepat, lewat sana kan. Oh, beda jalan, Bu? Iya, beda. Eh, Bapak supir ya. Luar biasa nih Pak supir nih. Tangguh ya. Ya, Bu. Ibu-ibu kebun teh ya, menyapa. Semangat. Ya, Bu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mana, Salam Transportasi Indonesia. Pagi ini sekarang saya berada di Cikajang, Kabupaten Garut. Ini mau melakukan trip naik angkutan bus gunung mikrobus elep yang cuma satu-satunya ke pelosok Garut Selatan. Nah, ini baru kesampaian saya naik elep dari Cikajang menuju ke Cikopo. Jadi ini aksesnya jalan yang mau menuju ke Stamplat Gunung Papandayan, tapi sebelum Stamplat belok ke kiri. Yang pernah saya liput, waktu saya belusukan naik jetlook ya, dari Pangalengan, Sentosa, kemudian Negelawangi dan Stamplat. Dan ini angkutan elepnya, hanya satu-satunya. Tadinya sampai ke Stamplat, namun berhubung penumpang sepi dan juga medan jalan yang ekstrim, sehingga angkutan elep tersebut dari Garut ke Stamplat sudah tidak beroperasi. Dan ini yang tinggal satu-satunya ke Cikopo. Oke. Yuk kita review dulu ke dalam. Ini berangkat pada pukul 10. Aduh. Nah. Sudah ramai penumpang ya. Bawa barang bawaan belanja. Paket. Mau pergi ke mana, Bu? Cikopo. Cikopo. Nah. Oke, berangkat. Iya, Bu. Mulai berangkat jam 10 pagi ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Udin. Bapak Udin. Ini angkutan elepnya ada berapa, Pak? Sehari, Pak? Dari Garut Cikajang ke Cikopo. Cikajang sehari. Sehari itu. Oh, satu kali aja, Pak. Nih, penumpangnya ya, ibu-ibu. Jadi, banyakan ini barang sembako ya. Kondisi jalannya gimana, Bu, ke Cikopo? Iya, kondisi jalannya. Kayak sungai. Oh, ekstrim. Mantap jalannya. Mantap ya? Iya. Kalau enggak megang. Oh. Bikin encok, Bu. Encok lagi. Ini harapan Ibu sebagai warga Cikopo apa, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya masyarakat Cikopo tentang jalan itu, akses menuju ke Cikopo. Jalan bagus. Pengen jalan bagus ya? Iya, betul, Bu. Karena kan kalau yang pertama jalan sampai sekarang belum. Kalau jalan bagus kan perekonomian masyarakat bisa berkembang, Bu ya. Iya. Keluar masuk mudah. Ini jualan kalau telur. Oh. Sampai aja berapa? Sampai ini, Bu. Bu, barang bawaan ya. Belanjaan. Belanjaan rusak. Oh. Mau dijual lagi ke pasar, Bu? Apa jual apa? Dibikin warung di sana? Iya. Warung. Bikin warung ya. Ini Bapak. Banyak. Pakai kenek, Pak? Pakai kenek? Oh, nggak pakai kenek. Sendirian, Pak? Sendirian. Luar biasa nih, Bapak ini ya. Sendirian lewat jalan terjal, berbatuan. Tanpa ada... ini, helper. Prediksi berapa kilometer, Pak? Dari Cikajang ini? 30? Ya, 30-an kilo ya. Dan itu Gunung Papandayan ya. 17 kilo tuh ancurnya. Oh, ancurnya 17 kilo. Ya. Ini bagaimana kan suaranya, yo.
ikuti terus trip saya sampai ke Desa Cikopo. Nah, ini rute dari Cikajang menuju ke arah Surupan ya, Sumatera. Ini berangkat pada pukul 9.56 menggunakan mesin Mitsubishi Canter. Raja paket ya, barang bawaan penumpang ibu. Ngetem lagi ya, luar biasa nih. Ya, setelah dari Cikajang tidak jauh, sekitar 1 km berhenti lagi ngetem ya, ambil barang paket. Jadi ini angkutan dalamnya, tujuan ke Cikajang Garut Cikopo. Sang pejuang transportasi. Ini merupakan jalan utama Cikajang menuju ke Garut Kota yang berjarak sekitar 33. Nah, ini pintunya rusak ya. Oh, bisa akhirnya, alhamdulillah. Ya, berangkat lagi. Tali di bawah ini untuk jaga-jaga antisipasi ya, kalau slip, Pak ya? Ya. Kalau slip. Karena medannya ekstrim ya. Berbatuan. Wah. Kita lihat berapa kilometer kan dari Cikajang menuju ke Cikopo. Cikopo. Cikopo Cipang Ramatan bukan? Bukan. Bukan. Cikopo Pendawa. Cikopo oh, Pendawa, Bu. Pendawa. Pengramatan itu di Pendega. Oh, Pandawa. Pandawa. Pandawa, Kecamatan Pemulihan. Kecamatan Pangejek. Nanti kalau ikut di mana? Iya. Pemulihan. Curug Cikopo. Garut Mukti ya, Pak? Iya. Ya, sekitar 30 km ya. Nah, di sini berpisahnya ya. Kalau ke kanan itu ke Kota Garut. Ini menuju ke Pamulihan, akses jalan ke Tanjakan Pengantin. Tapi nanti berpisah sebelum Tanjakan Pengantin. Nah, ini ada angkutan alat juga ke jurusan wilayah Bumbunglang. Ya, di Desa Sejahtera, Desa Mekarsari, Cikajang Garut. 30 km ya. Ini habis ngetem terus jalan lagi, udah lewatin pertigaan ini. Masuk area kawasan Angkatan Darat Yonif. Lewati SD Sukarwangi. Sama elap dari Bumbunglang yang via Tanjakan Pengantin Jalan Raya Cibulus Garut. Dan ini masih ada angkot. Jalan Raya Cibulus Garut Sukarwangi. Masih menyusuri jalan raya Cikajang Cibulu Sasak Seni. Masih ditemukan angkot ya. Karena itu adalah Gunung Papandayan. Ini kalau hujan jalannya selip nggak, Pak? Selip.
pelit. Malam hujan, Pak? Hujan. Terus tadi pas berangkat ada kendala nggak? Iya. Ada, Pak? Selip, Pak. Oh, selip? Iya. Oh. Katanya dulu ada elep, Pak, dari Cikajang ke Panawas, Tamplat. Nggak ada. Dulu pernah ada, katanya? Dulu ya pernah. Oh. Di Gimbal sampai Sedap. Sekarang udah nggak ada? Nggak ada. Sekarang. Faktornya apa, Pak? Jalan, Pak. Jalan, ya? Jalan. Sama sewa sepi, Pak, kali ya? Bukan. Kalau ke Gunung Jampang ada elep nggak? Ya ada, naik truk. Oh, naik truk? Iya. Oh. Ojek nih, ojek. Dari mana, Bu? Lain angkutan nih. Angkutan, angkutan. Angkutan mah truk. Ke Gunung Jampang. Mana tidak ada, oh. Nggak bisa lewat, bisa lewat. Ya. Oh. Jadi truk itu jadi angkutan? Iya, angkutan. Bayarnya berapa, Bu? Nggak tahu. Jam berapa, Pak, jalannya? Ini. Enggak, itu yang truk. Sudah lama. Ya. Masih menyusuri jalan raya Cikandang. Nanti berpisahnya di depan, ya. Belok ke kanan, masuk ke arah Arjuna. Wow, brake-nya mantep nih, suaranya nih. Sur. Ini medan jalannya lumayan ya untuk ukuran truk. Cukup, tapi untuk bis besar nanti pas di tanjakan pengantinnya itu agak repot ya, karena terlalu patah tanjakannya di tanjakan pengantin letter U. View perkebunan teh Cikandang. Cikandang, Cisurupan. Renteng.
truk besar sampai ke Bumbung Leng bisa Pak? Kalau tanyakan pengantin, truk besar bisa? Nggak bisa. Oh nggak bisa Pak? Kenapa? Jika lewat jalan ini truk besar sampai tanyakan pengantin bisa nggak? Bisa. Sudah berjalan 40 menit. Tadi sudah sama ini belanja untuk pesanan warga Cikopo, belanja di pasar, dan juga tadi ada di belanja di warung sembako ya di daerah Cikandang. Melenggak-lenggok di jalan di kandang tanjakan pengantin di Surupan. Nah, berpisahnya di sini. Inilah perpisahan jalan yang mau menuju ke arah Arjuna di perkebunan Teh Nusantara, kebun Papandayan. Penumpang naik di perpisahan jalan yang mau menuju ke pengantin Bumbung Leng dan menuju ke Arjuna. Nah, di sini sudah mulai ya. Kita bergoyang dompet. Iya, mulai bergoyang. Mulai oleng. Goyang dompet. Ini masih pemanasan ya. Ah. Wah ini. Iya. Dahsyat. View-nya indah, tapi tak seindah jalannya. Ada rasa mual nggak Bu? Udah biasa. Udah biasa. Hebat. Sampai kedua iya. Pegel. Pegel ya. Perjalanan yang hujan. Enakan naik mobil apa naik motor Bu? Ya enakan naik motor. Naik motor? Lebih cepat apa gimana? Cepat lewat sana kan. Oh beda jalan Bu? Iya beda. Eh Bapak supir ya. Luar biasa nih Pak supir nih. Tangguh ya. Bapak udah berapa lama Pak? Hampir bawa elep ini, ya? Ada 30 tahun. 30 tahun Pak? Ya. Luar biasa. Lintas ini terus? Terus ya. Berarti udah lama ya elep ini Pak ya? Lama. 30 tahun. Makanya dari udah tahun... jago, sudah kecil. Iya Pak. Dari tahun 92? Iya. Nah ini ada trabas motor cross ya? Iya, ada impel. Iya. Nah itu motor cross dan juga petani kebun teh. Ya Bu, ibu-ibu kebun teh ya, menyapa. Semangat. Ya Bu, semoga sehat selalu. Ya, ini jalur motor trail. Itu motor banyak tuh. Trabas. Trabas, A. Ya. Wow. Lewat tengah-tengah kebun teh ya.